Aduh. Mati sanyonya teh. Ya, teteh. Serius ibu mandi di sini? Lah ibu kan ini mah terbuka banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petualangan desaku. Ya, saya saat ini berada di kampung Cirawa nih, ya daerah Bandung Barat. Dan kita akan mengintip bagaimana eh, suasana pagi atau aktivitas pagi masyarakat di kampung Cirawa ini. Ya, eh, kelihatannya dari mereka yang tinggal di, boleh dikatakan ini di bibir eh, waduk Cirata ini, mereka memang menggunakan eh, air waduk Cirata untuk keperluan sehari-hari. Seperti apakah, yuk kita intip, kawan-kawan, ya. Jadi, kelihatannya ada beberapa ibu-ibu yang sedang mencuci di sebelah sana, kawan-kawan. E, mungkin kita akan lihat dulu e, aktivitas mereka, apakah mereka e, mandi dan mengambil air minum juga dari e, air waduk Cirata ini. Namun, kelihatannya saya harus sedikit memutar ke sebelah sini karena ini terhalang oleh beberapa pohon-pohon gaget, gadget ya di sini disebutnya. Pohon gadget itu berduri kawan-kawan. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi saya harus melalui perkampungan yang sebelah sini dulu nih. Ya. Nah, ini perahu ada di sini ya, dikarenakan sebetulnya air itu bisa sampai sini. Itu biasanya bulan 3 sampai dengan bulan 5. Nah, sekarang bulan Agustus itu waktunya memang air Waduk Cirata ini sedang surut-surutnya kawan-kawan ya. Sehingga eh masyarakat di sini menggunakan atau memanfaatkan lahan yang terkena dampak surut ini ya untuk dijadikan lahan pertanian oleh mereka ya nanti ini bulan bulan tiga biasanya ini sampai dengan bulan lima ini penuh sampai sini kawan-kawan nah, dan sekarang airnya surut jauh ke bawah ya surut jauh namun itu masih ada airnya dan menurut informasi nanti itu benar-benar kering kawan-kawan ya sehingga motor bisa melintas dari sisi sini ke sisi sana itu bisa melintas biasanya pada saat bulan eh, November sampai dengan Desember. Nah, nanti bulan 3 itu biasanya penuh sampai dengan ke nah, sebelah sini kawan-kawan nih, ya. Oke kawan-kawan sekarang kita sambil ya silaturahmi ke rumah-rumah warga yang ada di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paruntan ngiring alangkung ibu-ibu Ah, saya takut ada gugup aja kawan kawan nih. Punten ngiring ngalangkung, Bu. Paling mana ya jalan aja. Aduh. Masya Allah, suasana pagi di sini sangat-sangat sejuk sekali dan hening sekali kawan-kawan. Ya, Hmm, kalau rumah yang dua ini itu madepnya ke sana, nah berbeda dengan rumah yang ada di depan saya. Yang di depan saya justru tidak menghadap ke sana, tapi menghadapnya ke sini. Banyak sekali pohon-pohon di depan rumahnya dan itu biasanya membuat uh, rumah menjadi lebih nyaman kawan-kawan. Oke, okay, kita gasken uh, menuju ke perkampungan lain di Kampung Cirawa ini dan. Seperti tadi saya sampaikan, kita akan melihat bagaimana ibu-ibu beraktivitas di waduk Cirata ini. Sebelah mana tadi ya? Masya Allah, pagi ini benar-benar sejuk banget dan suasananya benar-benar hening -benar sekali. Hmm, cocok banget nih kalau untuk sekedar ya, sehari dua hari kawan-kawan rehat di sini ya sambil melihat luasnya air dan kelihatannya eh, jalan inilah menuju ke waduk Cirata nih kawan-kawan nah ini, ini jalannya dan kita coba akan intip-intip sedikit Oh dan benar saja ibu-ibu sedang kelihatannya sedang mencuci yuk kita kepoin kawan-kawan nah dia apakah mencuci pakaian atau mencuci peralatan dapur dan di seberang sana juga itu kampung lain Ya, yang insya Allah suatu hari saya akan pergi ke sana juga ya, untuk melihat e, sisi perkampungan sana. Biasanya ada perbedaan antara perkampungan sini dengan perkampungan sana. Ya, mungkin yang di sebelah sana itu ada akses menuju ke kota ke sebelah sana, kawan-kawan. Mungkin saya tidak tahu. Kalau akses di sini memang agak-agak sedikit sulit. Kalau yang sebelah sini, yang saya berdiri ini agak sulit, kawan-kawan. Assalamualaikum Wilujeng enjing ibu-ibu Masya Allah Alhamdulillah ya Dan saya ingin bertanya Kepada para ahli dan suhu-suhu semuanya nih Nah Pagi ini saya lihat air ini mengeluarkan eh, Seperti asap Mengapa demikian? Nah ada yang bisa ditanyakan secara eh, Apa ya namanya Akademi, Akademisi Atau secara ilmiahnya tuh ya sangat jelas sekali air ini mengeluarkan asap jadi seperti air ini seperti direbus ya apakah ini karena sinar matahari yang kemarin ya sehingga mengakibatkan air ini menjadi menguap nah, saya ingin sekali mengetahui secara ilmiahnya ya karena saya bukan ahlinya yang menonton pasti ahli semua oke kita akan lanjutkan kepada ibu-ibu Untuk ibu-ibu ngiring amang Masya Allah Ibu Nujunawan ya teh Oh nuju nyuci Irawasun atau ibunya seur caina di diomah gratis di ibu, masya Allah. Ibu punten ya terakit non ya bu. Oh untuk nyebrang. Oh jadi ini si ibu mencuci di atas rakit ya bu ya. Oh, untuk nyebrang ke sana. Ibu maaf kalau air minum dari sini juga enggak. Oh enggak. Oh gitu. Bu, di sini suka ada yang mandi? Oh, ibu-ibu mandi di sini. Lah, ibu. Serius ibu mandi di sini? Lah, ibu kan ini mah terbuka banget. Ah, si ibu. Sok kata ibu gara mandi. Katanya ibu-ibu kawan-kawan mandi di sini. Oh, jadi di dekat rumah ibu di atas nggak ada air. Oh, jadi semua orang ke airnya memang ke sini. As, ibu, ini ibu man, ibu mau mandi sekarang? Saya, ibu kalau mau mandi saya mau pergi. Eh? As, kawan-kawan ini terbuka banget sama sekali nggak ada haling-halingnya. Eh? <tuh>. Iya, ya Allah. Ah, tuh, ya, asli bener. Aduh, kalau saya mandi di sini kalian, wah <laughs> jongjon, kalau saya mau mandi di sini ya asli bener. Oh ternyata banyak ikan juga tuh, ada ikan nila tuh beberapa tapi masih kecil sih. Ya ibu, mari atau silakan. Takutnya ibu mau mandi ya bu ya. Mohon maaf saya mengganggu. Silakan, silakan, silakan. Saya akan e, jamin kameranya tidak mengarah ke sini kalau ibu sedang mandi karena tidak boleh. E, mohon maaf mengganggu ya Bu ya, makasih. E, oke kita lanjutkan kawan-kawan, karena kebetulan si ibu itu mau mandi katanya. Dan e, bagaimana ya? <tuh>, Yaitu sudah kebiasaan mereka. Tapi mungkin bagi masyarakat warga perkotaan yang terutama biasa mandi dengan e, kamar mandi tertutup, lalu mandi di tempat yang terbuka seperti itu Nah bagaimana rasanya Pastinya kan aneh gitu kawan-kawan ya Kalau saya mungkin gak bisa mandi jelas lah Mendingan gak mandi mungkin Malu takut Takut kawan-kawan Oh saya kira ibu mau mandi Iya, aku malu. Enggak, saya mau pergi, Bu. Jangan terganggu, nggak apa-apa. Oh di rumah aja. Air sedikit. Hmm. Musim kemarau kan ada air. Hmm. Ternyata eh, suasana paginya ibu-ibu eh, atau masyarakat di sini banyak beraktivitas di eh, pinggiran waduk Cirata ini kawan-kawan. Ya, yaitu mungkin hanya sekedar mandi, mencuci peralatan dapur ataupun mencuci pakaian seperti yang ibu ini lakukan. Ya, benar. Ternyata kawan-kawan, di sisi sebelah sana juga banyak sekali warga beraktivitas di eh, pinggiran Waduk Cirata seperti ibu ini ya. Banyak sekali tuh kelihatannya. Ada yang mandi juga di sebelah sana tuh. Cuma dijamin di kamera nggak kelihatan ya. Nah, sampai ke sebelah sana tuh saya perhatikan banyak banget yang beraktivitas. Jadi jelas sekali aktivitas pagi di Waduk Cirata ini banyak sekali di eh, bibir dari waduk cerita ini ya. Yang mungkin hanya sekedar mandi atau apa gitu loh ya Masya Allah Oh kenapa sih ibu tidak langsung ambil ke situ aja ya malah ke sini dulu mungkin rakitnya nggak ada kawan-kawan Baruntun, -kawan. saya ngeri ada kegok aja nih. Duh, mantap banget nih. Ngiring enggak Bu, Teh? Eh, adek Wah. Ade nih. Ade siapa namanya? <tuk> <tuk> wah, masuk lagi. Gemil banget lagi, gemoy banget. teh, Ade. Eh, adek. <tuk> teh, Damang. <tuk> Nujuran, Teh. Masak. Ante, mohon. Semangat ya. Eh? Depan rumah kita si ini banyak pohon-pohonan bunga-bungaan ya. Cukup nyaman lah kalau menurut saya. Tuh. Oh, ibu di sini rumahnya. Oh, yang ini. Atau oh, jauh-jauh ibu ke sana kenapa nggak langsung aja ke depan ke situ, Bu? Nggak ada. Oh, gitu ya. Mangga tuh, eh, Ibu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melalui pohon-pohon bambu ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 namun meskipun tempat ini memang sangat terpencil jauh kawan-kawan di Bandung Barat ya tempat ini kawan-kawan kalau lagi mau ada pilkada ada pilpres ada apalah gitu-gituan tuh ya ini paling banyak dikunjungi eh, kesini kawan-kawan ya biasa merayu-rayu ini tempat-tempat begini paling banyak dikunjungi ya karena mungkin dianggapnya mereka apa ya wawasannya kurang sehingga gampang lah di Uh, kasih janji-janji, <laughs> janji manismu, <laughs> ya itu paling banyak ke sini. Pejabat-pejabat bahkan artis-artis yang nyalek-nyalek itu datang ke sini kawan-kawan, ya untuk ya hanya sekedar memberikan janji, nah, ya. Jadi masyarakat di sini dianggapnya mudah dirayu lah, ya itu di mana-mana terjadi seperti begitu. Masya Allah suara burungnya Ya saya ngebayangin aja kawan-kawan Kalau air ini pada saat pasang gitu loh ya Dan mungkin insya Allah Insya Allah Ya mudah-mudahan saya umur panjang Saya ingin kembali lagi ke sini pada saat musim hujan Nanti saya ingin melihat Bagaimana air bisa meluap sampai ke atas sini kawan-kawan ya Jadi yang sekarang hamparannya Kelihatannya gunung-gunung Seperti ini lereng-lereng ya Dan nanti ini akan dipenuhi air kawan-kawan Dan saya ingin sekali E, menyaksikan bagaimana e, air pada saat pasang sampai ke atas seperti itu kawan-kawan wah, masya Allah Parunten, ngiring ngalangkung ibu nuju naon mohon masya Allah alhamdulillah, rausen ibu di dia ningali cai <laughs> murang kali sekolah kepalih mana itu ibu Hmm, coba lihat. Nih SMP ya bu ya, ya. adiknya ya. Heeh, uh -huh. uh -uh. ya, bagus alhamdulillah. Heeh. Uh -uh. Adek, siapa namanya dek? Nah, Rian. siapa bu namanya? Rian. 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 Oh Rian, 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 Rian. Madep sini Rian sebentar. Nih, saya mau kasih tahu ke Rian ya. Rian sekarang SMP kelas berapa nak? Dua. Kelas 2 dengerin Rian saya ya nih Rian harus sekolah nanti paling tidak sampai SMA ya ya Bu ya, ya. nah, nah Bu saya kasih info ke Ibu nih maaf Ibu sambil itu nggak apa-apa ya Bu ya sambil Ibu aktivitas ya sedikit nggak apa-apa saya ceramah pagi nih kawan-kawan nanti Bu Rian disekolahkan sampai SMA ya Bu ya Nah nggak apa-apa nih Ibu sampai jemur Nggak nggak apa-apa ya Bu ya Nanti disekolahkan sampai SMA ya Bu ya Dan nanti bisa disalurkan bekerja di Jepang Bu mm -mm. Gajinya gede loh Bu Tuh kayak mau dari tuh 25 juta per bulan Bu Aduh Bu Masya Allah Waduh nggak punya modal Nanti biasanya mereka suka potong gaji Bu ya yeah. nah, Jadi harus di sekolahkan sampai dengan SMA ya Bu ya mm -mm. Maaf saya mengganggu ya Bu ya, ya. saya mau lihat-lihat ke sebelah sini. Mari Ibu terima kasih. Sama. Ibu, maaf mau tanya, kalau ke sana ada kampung lagi nggak? Ke sana nggak ada kampung lagi? Nggak ada. Oh ini terakhir. Ya. Oh ini terakhir katanya ya. Coba kita lihat ke sebelah belakang, katanya ini terakhir menurut si ibu di kampung ini. Ya, coba deh. Oh ya, ya 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 Oh ya benar. Se- seberang sana sudah nggak ada lagi orang. Dan, nah ini kawan-kawan, kalau lagi pasang di sini air semua nih. Ya, makanya Insya Allah lah mudah-mudahan ada umur panjang saya ingin melihat bagaimana uh, di sini air nih, ya. Uh, masya Allah, masya Allah. Kelihatannya mantep gitu kawan-kawan banyak perahu lalu lalang di sini ke sana gitu loh Oh masya Allah, alhamdulillah nih ada rumah permanen di sini. Bagaimana nih bawa eh uh, materialnya? Pasti menggunakan perahu kawan-kawan, ya. Dan untuk ke sebelah belakangnya sendiri ke sana itu sudah perkebunan coklat disambung lagi ke sananya perkebunan karet dan perkebunan jati. Jadi udah hutan kesannya kawan-kawan. Lantunya Pak. Bu. Ibu. Lantui. Ibu maaf. Sok ayo bagong tara tadi nya Bu. Kaliman. Jadi udah kebon coklat kayak itu kaluhur. Ada sok nomor enam nanti. Ah, itu berarti ayo bagongan. Ini nyawa. Eh oh, siun. <laughs> Ada Rian. Ada Rian. Eh, sekolah kamar jang tidak jang? Sekolah kamu mana? Kakal Hah? Hmm? Kakal tuh itu kamu mana? Ya itu, kalau gitu. Tapi sebut dia. Ya. Lumayan. Lumayan. Nih Rian. Nih buat jajan nih. Nih ya. Sini dan. Nih buat jajan. Aduh, aduh, aduh jatuh. Terima kasih. Ah nih maaf. ya. Ah, jajan. Eh Rian. Nah. Saya minta Rian sekolah yang pinter ya. Nah, Amin. Nah, jangan asal pergi ke sekolah. Ya, tapi harus pinter ya, Nak. Ya, ya, ah, ya semoga kamu bisa merubah, mengangkat derajat orang tua. Ya, ya. pergi nak ke sana, ke Jepang, ke Korea kerja nanti ya. Ah, dah, memang doain kamu menjadi anak yang pinter ya, Nak. Ya? Ah, ya, udah, ah, dah, silakan. Kalau mau siap-siap, mau berangkat barangkali. Ini rumah yang ini, bener-bener mantep bener. Kelihatannya kawan-kawan tempat duduk ini sangat sederhana berhadap-hadapan ya. Tapi ini sebuah kenyamanan kawan-kawan yang kadang-kadang inilah dirindukan, dinantikan dan dicari orang kota. Justru yang sederhana-sederhana begini ini membuat eh, nyaman duduk ya. Serasa kita itu nggak pikiran itu tuh, tenang kawan-kawan ya. Duduk di tempat seperti begitu tuh ya pikiran tenang dengan hawa yang sangat nyaman tuh ya pemandangan ke sana air wah masya Allah masya Allah tabarakallah belum lagi nanti kalau pada saat air ini sangat besar nah ya pasang sampai sini masya Allah masya Allah nah kawan-kawan nanti di bulan November Desember ya Nah, itu kan ada rumah satu di situ tuh. Menurut informasi dari Pak kemarin, saya ini dari saung ini ke sini itu airnya benar-benar tinggal sedikit dan dari saung ke sebelah sana itu airnya benar-benar kering nah, sehingga motor juga bisa uh, melewatinya kawan-kawan. Jadi dari sisi sini mau menyeberang ke sisi sana sekarang ini kan harus menggunakan perahu karena air cukup besar. Nanti pada saat kering November Desember itu motor kawan-kawan yang melaju ke sana karena memang sangat kering ya dari situ tuh dari yang sebelah sana yang ada saung itu bisa nyebrang dengan menggunakan motor ke kampung sebelah sana, Masya Allah, Masya Allah luar biasa kan? dan mungkin kawan-kawan bisa lihat itu ada bekas eh, aqua kelihatannya terus berbaris ke sebelah sana tuh. nah itu adalah pelampung kawan-kawan, jadi itu adalah jaring yang dipasang oleh warga untuk eh, menangkap ikan dengan cara dijaring ya. nah dan itu yang pakai perahu itu Nah itu tuh, tuh tuh yang di sebelah sana Nah dia itu sedang mengambil Mengambil ikan-ikan yang terkena perangkap jaring yang mereka pasang Ya kalau beruntung dapat dua kintal Kalau tidak beruntung ya cuma dapat dua biji kawan-kawan lo bunter <tis> Ya begitulah ya Menurut informasi dari warga di sini Ya ke sebelah sana itunya kawan-kawan kan itu sudah hutan geledegan Atau hutan belantara lah ya Nah, jadi terkadang pada saat-saat tertentu atau pada saat-saat eh, pertanian ini akan dipanen, ya, itu biasanya gangguan hama babi hutan itu cukup mengganggu kawan-kawan, dan kadang-kadang ada monyet juga ya turun dari gunung sini ke sini kawan-kawan, untuk merusak lahan pertanian mereka, ya, banyak sekali tantangan masyarakat di sini, bertani diganggu babi hutan. Mau berjualan, perjalanannya sangat-sangat memilukan. Waduh, masya Allah, nggak ada mending-mendingnya sepertinya. Repot banget urusannya kawan-kawan. Oh, si teteh ini katanya sedang mencari uh, kabel yang putus. Oh, di situ ada air serapan ya teh ya. Awas hati-hati teh mati sanyonya teh ya teteh mohon maaf ini kabelnya ini sih teh ini iya ka ini kabel listriknya ini kabel listriknya ini seperti kabel tunggal tapi nggak tahu deh ini kabel kawan matinya di mana teh mungkin sanyonya teh mati apa enggak? enggak oh enggak terus itu bisa diminum airnya dari situ nggak bisa nggak bisa jadi kalau minum dari eh, di sini di mana warga ngambil airnya ini pak rw Oh dari Pak RW ada ya Teh ya. Oh, iya. mm -mm. Teteh sudah lama tinggal di sini? Sudah lama dari kecil. Oh dari kecil. Memang Teteh asli sini ya Teh ya. Oh iya iya iya. iya. Nah kawan-kawan, tadi saya di atas sebelah sana tanya itu rakit kok jalan ke sana gitu loh. Nah jadi setelah rakit digunakan oleh si ibu untuk mencuci rakit itu ternyata digunakan untuk menjemput anak-anak sekolah dari perkampungan sana untuk menyeberang ke perkampungan sini, masya allah. Coba kita akan lihat kawan-kawan ya seperti apa, lalu apakah dalam aktivitas itu ada sebuah transaksi atau tidak? Nanti kita akan coba tanya-tanya, bincang-bincang sama si Akang. Nah tuh kawan-kawan ya, tadi kan rakitnya masih di sini nih, digunakan nyuci untuk si polisi ibu-ibu dan sekarang rakit itu udah nyeberang ke seberang tuh. Dan kelihatannya ada beberapa anak sekolah yang betul-betul uh, mendekati rakit tersebut kawan-kawan. Nah isinya ada berapa orang nanti sekali ngangkut coba kita akan lihat kawan-kawan ya. Kelihatannya cukup banyak anak sekolah yang menggunakan jasa rakit untuk menyeberang. Hmm. Ah penasaran banget kawan-kawan, saya akan tungguin kawan-kawan. Oke kawan-kawan, setelah tadi rakit menunggu cukup lama karena ada beberapa anak yang eh, tidak kompak untuk datang ke rakit penyeberangan tersebut, ya artinya ada yang terlambat, ya dan sekarang rakit sudah meluncur ke sisi ya seberang sebelah sini kawan-kawan, ya. Nah ternyata rakit ini ditarik rame-rame nih sama si Akang dan juga anak-anak tuh kelihatan kan? Hmm, inilah moda transportasi yang masih ada hingga kini kawan-kawan. Ya. Isinya ini enggak tahu berapa orang ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 orang kawan-kawan satu rakit ini. Masya Allah, Masya Allah Ya, itu dengan rakitnya sendiri itu penuh air juga kawan-kawan tuh penuh air ya sehingga sebagian anak-anak juga pakai sendal. aduh ya ada-ada sekolahnya kemana? yang te yang terlambat datang siapa tadi, hayo ah, lain kali jangan terlambat lagi ya. ah jadinya nungguin tuh temen-temennya ya, ada ya, <laughs> harus kompak ada ya. Masya Allah, banyak banget ini. Sekarang kita akan wawancara kawan-kawan nih karena saya tidak melihat ada transaksi. Assalamualaikum Kang, Wi Lujeng Enjing Selamat pagi, Damang Akan. Masya Allah, dari senyumnya ini si Kang orang yang penuh keramah tamahan dan penuh keikhlasan, Kang. Apakah Akang yang mengoperasikan rakit ini? Ya. Oh gitu tiap hari. Ya. Berarti memang pekerjaan Akang hanya mengoperasikan rakit ya. ini. Ya. Jadi nggak kemana-mana. Oh jadi profesi Akang ini ya? ya, baik Kang. Kang itu saya lihat tadi anak-anak nggak ada yang bayar gitu. Itu gimana Kang? Oh kalau ya emang sih kalau saya mah sebenarnya kerja kalau kerja kerja di perusahaan tapi oh. kalau anak sekolah mah enggak bayar gitu. Oh, akan kerjanya di perusahaan. Ya. Oh, jadi oh, ini, ini bukan 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 pribadi ini. Bu, enggak, maksud saya jadi ini bukan pekerjaan pokok Akang. Pekerjaan pokok, hmm. tapi yang punya perusahaan gitu. Oh, ini rakit milik perusahaan. Ya. Perusahaan apa, Kang? Perusahaan PUT yang di Pasir Uci. Oh, jadi akang digaji oleh perusahaan untuk ya. mengoperasikan rakit ini. Ya. Muncak orang menyupiran rakit ya. Oh, tugasnya untuk menyeberangkan masyarakat ya, ya. aja. Ya, masyarakat. Nah, sekarang saya mau pertanyaan saya kang, apakah ada perusahaan kaitannya, ya, yang berhubungan dengan rakit ini? Jadi gini kang maksudnya, apakah ada dari perusahaan yang ini? Perusahaan misalnya untuk menyeberangkan pupuk perusahaan gitu ada tidak? Apa ini dibuat oleh perusahaan betul-betul ini untuk memfasilitasi masyarakat? Ya memfasilitasi, memfasilitasi masyarakat. Ya, ya. Wah, luar biasa kang. Ya. Jadi perusahaan sendiri sebetulnya tidak menggunakan rakit ini tidak? Sebagian ada. Bisanya eh, ya, untuk apa pak? Pekerja. Apa? Oh menyeberangkan pekerja. Oh dari sisi sini ke sisi sana. Ya. Dan sebaliknya. Iya. Selain itu apa lagi, Kang? Ya, kalau ada yang nyebrang, yang lewat atau pedagang gitu. Oh gitu. Jadi kalau perusahaan itu, ini fungsinya untuk menyeberangkan pekerjanya. Iya. Oh perusahaannya di bidang apa sih, Kang? Karet. Oh perkebunan karet. Iya. Karena saya lihat memang di seberang sana kan, di sana banyak perkebunan karet. Iya. Sebelah sini juga banyak perkebunan karet. Jadi masyarakat e, menyeberangkan Eh, Akang menyeberangkan pekerjanya, dan sekalian mungkin nanti hasil karetnya juga lewat rakit ini, Kang. Enggak, lewat mobil. Ya, oh, kalau karetnya mah. Oh, jadi ini untuk pekerjanya. Yeah. Loh, kok ada mobil ke situ lewat mana, Kang? Enggak, enggak ada, emang isinya enggak, enggak sampai sini, sampai situ aja. Enggak, Kang, pertanyaan saya, kalau karet di sebelah sana sudah disadap, yeah. di akut pakai ini enggak ke sini? Enggak, oh, enggak motor aja, Oh pakai motor, iya. kok tempat jauh dulu. Iya. Oh gitu, baik baik lah luar biasa. Jadi untuk anak-anak sekolah ini sama sekali nggak dipungut biaya oleh Kang, baik mingguan, bulanan iya. atau harian nggak? Iya. Masya Allah, Kang. Dan motor motor juga kelihatannya ini, akang menyeberangkan motor juga ya? Iya. Oh gitu ya, Kang ya. Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Ah, kang luar biasa, anak sekolah itu sampai gratis. Nanti siang juga. Uh, diseberangi lagi sama Kang. Oh, jadi akang ditugaskan perusahaan di sini untuk standby di sini ya Kang ya, ya. khusus menyeberangkan orang. Ya. Dan akang dibayar oleh perusahaan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa Kang ya. Itu anak-anak uh, sampai nggak bayar. Tapi kalau warga, misalnya warung itu bayar. Ya, kalau, kalau ngasih syukur ya, kalau enggak ya, ya sudah. Gitu. Waduh, <laughs> luar biasa. Saya memang kelihatan dari eh, keikhlasan si Akang ini kawan-kawan memang luar biasa nih ya, Kang. Itulah Kang, kalau e, orang baik rezekinya juga dekat Kang. Mari Kang, silakan. Aduh. Ah, makasih. Sejak sodako itu Kang, dari hamba Allah di Selangor Malaysia, masya Allah si Akang Oh, okay, Kang. Kang, e, ini kalau meluap bagaimana Kang? Meluap gimana? Kalau airnya pasang? Ya kalau airnya pasang mungkin jauh tariknya. Oh, makin jauh. Yeah. Oh, ya benar. Nah makanya kawan-kawan, ini saya bilang, loh, kenapa tambang ini sangat tinggi sekali ini tambangnya kawan-kawan nih ya. Ada tambangnya ini kan tambang yang paling atas itu itu kabel listrik. Kalau yang ini nih, saya bilang mengapa sebegitu tinggi itu tambangnya ya sampai ke sana terbentang. Nah, dikarenakan nanti pada saat eh, musim pasang tiba. Ya, rakit ini berhentinya bukan di sini lagi, kawan-kawan. Tapi di sana ya, Kang ya? ya. Ah, jadinya di sana berhentinya. Jadi si Akang, nariknya lebih jauh ya, Kang ya. Lebih jauh berkali-kali lipat. Bener-bener, ya. Kang ya. Sekarang mungkin cuma boleh dikatakan beberapa meter aja nih. Ya, nanti kalau pasang jauh banget, kawan-kawan. Benar-bener, -kawan. mm -mm, benar benar Oke, Kang. Eh, terima kasih banyak. Saya ucapkan untuk Akang. Akang sehat selalu, berkah ya, Kang ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang menjadi amal baik Kang, ya, ya Kang ya? Ya, ya, Mangga Kang, assalamualaikum. Baiklah eh, kawan-kawan petualang desaku, demikianlah acara aprak aprakan di kampung eh, Cirawa ini. Sampai di sini dulu, wabillahitulahim kauidaya, wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.